Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Salam Rantors. Halo saudaraku, kembali lagi di channel Arsanetia, vlognya Makanta, vlognya Lakos di Jakarta. Tapi sekarang udah gak di Jakarta lagi. Sekarang udah di kampung halamannya. Di mana? Di Nganjuk, Jawa Timur. Mana nih warga Nganjuk dan sekitarnya? Suaranya mana yang lagi nonton videoku ya? Ya saudaraku, jadi di video kali ini aku akan membahas masalah pasiran kucing. Nah, jadi buat kalian yang memakai pasir ini, aku sarankan untuk lebih berhati-hati dan lebih teliti lagi. Tapi sebelumnya saudaraku ya, videonya ini agak random ya, karena mungkin cuaca yang kurang mendukung. Jadi aku bikin videonya tuh cut-cut gitu, dalam artian satu hari nggak full. Kampung hari besok gitu ya. Ini udah beberapa hari ini hujan, dan jadi memang aku ngambil videonya atau bikin videonya itu agak terpotong-potong. Mohon maaf kalau nggak continuity ya, tapi bajuku masih continuity ya, celana nggak. Oke saudaraku, jadi di sini aku akan membahas tentang masalah pasir kucing, khususnya untuk pasir kucing yang siloid. Nah, buat kalian yang pakai pasir kucing siloid ini, lebih berhati-hati lagi. Kenapa? Karena ini pengalamanku ya. Jadi aku baru tahu itu beberapa minggu kemarin. Nah, makanya aku share di video ini biar kalian lebih berhati-hati lagi, terutama untuk para owner yang menggunakan pasir siloid. Nah, mungkin saudaraku ada yang bertanya-tanya nih, kenapa harus berhati-hati kalau menggunakan pasir ini ya? Karena di dalam pasir itu, pasir siloid itu kan pasir yang bisa dicuci, dan aku udah pernah menjelaskan tentang plus minusnya memakai pasir siloid ini. Jadi aku bilang minusnya ya, jadi minusnya itu karena si pasir ini tidak bisa menyerap maksimal pipisnya kucing, pada akhirnya kan dia mengendap di bawah. Nah, di endapan itu ternyata ada makhluk hidup yang berkembang biak. Kaget aku sebenarnya tuh, agak-agak di luar pikiranku ya, karena aku berpikirnya ya karena aku udah sering cuci gitu kan, udah bersih, nggak mungkin ada hewan lain yang bersemayam atau bersarang di pasir siloid tersebut gitu loh. Ternyata suatu saat di saat hujannya tuh deras dan pasirnya itu nggak aku jemur karena memang nggak ada panas ya. Di saat ada panas mau aku jemur, coba aku korek-korek, aku bersihkan, ternyata di situ ada semacam belatung. Bukan semacam lagi, tapi emang bener-bener belatung. Akhirnya aku penasaran ya, dan ternyata aku setelah korek-korek itu ada telurnya juga. Jadi kurang lebih bentuknya tuh kayak belatung, tapi bukan kayak belatung apa namanya, buah gitu, bukan ya, hampir sama. Dan telurnya pun ada kayak telurnya kecoa, tapi ukurannya lebih kecil. Dan ternyata aku menemukan nih biang keroknya atau hewan lain yang bertelur di bak pasir kucingku itu. Aku akan menunjukkan apa namanya, hewannya dulu ya, hewannya si kumbang itu. Nah, aku sebut di kumbang ya. Jadi dia tuh kecil, tapi untuk telurnya itu bisa berkembang biak dengan cepat. Dan begitu banyak telur dari si kumbang atau apa, jadi kayak serangga gitu. Kita bakal cuci. Ya saudaraku, ini jadi pasir yang aku cuci ya nih. Jadi kalau ini ada warna pipisnya nih kayaknya ya, jadi kecoklatan ya. Nah, ini aku mau nunjukkan kalian telur yang bakal menjadi
si apa namanya, kayak apa namanya tuh orang bilang tuh yang hitam-hitam ini, jadi kayak belatung. Nah, jadi telurnya kayak ini, hitam-hitam ini. Coba aku kumpulin sini ya, nanti biar jelas. Nah ini ya saudaraku ya, tuh jadi dia kayak meses gitu ya, hitam-hitam. Itu adalah telur yang bakal jadi belatung. Nanti aku bakal tunjukkan belatungnya kalau ada ya. Bahaya banget ini ya, gak ngira loh ternyata ada ginian loh. Nah saudaraku, jadi tuh belatungnya tuh dimakan semut. Ayolah, Allah. Nah itu, jadi sebelum mereka jadi belatung, mereka tuh kayak telur gini dulu ya, tuh dimakanin semut, banyak proteinnya tuh, makan semut. Nah habis itu tuh dia jadi belatung kayak gini nih. Jadi saudaraku, buat kalian yang kayak aku gitu ya, pakai pasir yang bisa dicuci itu harus wajib berhati-hati ya. Kalian harus menjaga kebersihan ya. Terus sering dicuci apabila memang si pasirnya udah kotor. Biasanya tuh dia akan berubah warna. Jadi yang awalnya si pasir ini berwarna abu-abu, berwarna bersih gitu loh, maksudnya pasir yang bersih, terus kelamaan-kelamaan karena kena pipis nggak bisa menyerap, akhirnya jadi warna coklat. Itu kalian harus wajib cuci. Untuk memastikan berapa hari sekali itu tinggal kita cek aja ya, karena kucingku banyak itu. Jadi kalau bisa tuh 3 hari sekali, kalau memang udah warnanya udah berubah, si pasirnya udah berubah warna, itu pasti bakal aku cuci. Nah untuk pencucinya aku juga pernah bikin videonya ya saudaraku ya. Terus kenapa bisa tiba-tiba itu ada kumbang yang bersemayam di pasir itu? Jadi buat kalian yang memelihara kucing dengan keadaan apa namanya, kandang yang di outdoor atau di luar rumah atau di luar ruangan, itu lebih hati-hati lagi, karena memang kondisinya kan terbuka, otomatis banyak hewan-hewan lain, entah itu binatang apa, serangga atau apapun yang jadi satu dengan mereka gitu, atau mencolok di kandangnya mereka. Nah contohnya kayak si kumbang itu tadi, ternyata dia bersemayam di kotorannya atau di pasir kucing-kucingku gitu ya. Nah untuk solusinya buat kalian yang mungkin punya kandang outdoor kayak aku seperti ini ya, alangkah baiknya untuk kalian, pertama kalian harus sering mencuci atau membersihkan si pasir. Kedua, usahakan kalian mempunyai cadangan litter box. Kenapa? Apabila di musim hujan seperti ini, otomatis kalian nggak akan bisa menjemurnya dengan kering secara cepat. Otomatis juga kalau nggak kering, nggak mungkin kita pakai untuk kucing-kucing kita untuk fish poop-nya, ya nggak. Nah, salah satu contoh atau mungkin solusinya yaitu kalian harus punya 2 litter box. Misalkan litter box yang satu ini dibersihkan atau dicuci nggak kering, kalian bisa ganti dengan litter box yang satunya yang dikasih pasir yang baru. Nah, kalau pasir yang lama ini sudah kering, otomatis yang baru ini harus dicuci. Istilahnya kayak diputer gitu loh ya. Paham ya saudaraku ya. Nah, buat kalian yang punya kucing banyak kayak aku ini, kalian harus lebih hati-hati dan waspada, dan kalian harus mempunyai lebih dari 1 liter box atau enggak kalian punya cadangan, dan kalian harus punya stok pasir. Ada yang bertanya juga, Bang, kalau aku melihara kucingnya itu di dalam ruangan gitu ya, tetap hati-hati juga, karena nggak menutup kemungkinan untuk si serangga yang lain itu bisa jadi satu gitu dengan kucing kalian, walaupun itu dia di dalam ruangan. Ya intinya itu tadi saudaraku ya, satu, kalian harus rajin untuk mengecek kebersihannya ya. Terus yang kedua, kalian harus punya cadangan ya. Terus
ada plus minusnya gitu loh pokoknya kalau pakai kucing siluet ini ya. Aku udah pernah jelaskan, nggak aku bahas lagi di sini. Intinya aku cuma kasih informasi lagi buat kalian, lebih hati-hati lagi apabila kalian pengguna pasir siluet kayak aku ya, jaga kebersihan ya, terutama untuk kalian yang memelihara kucing kayak aku nih di luar ruangan, amat sangat riskan sekali untuk para kumbang-kumbang atau binatang-binatang yang lain itu mencolok di litter boxnya itu. Dan kalau aku lihat itu kayaknya sih memang kumbang-kumbang yang sering ada di kotoran-kotoran hewan ternak gitu loh ya, setelah aku lihat tadi ya. Nah buat kalian harus lebih hati-hati lagi ya. Ingat, kalian usahakan kalau di musim hujan seperti ini kalian harus punya cadangan biar tetap litter boxnya bersih, kucing kalian fish poopnya juga merasa nyaman gitu ya. Dudung, mana Dudung? Oke saudaraku ya, itu tadi sedikit informasi, bisa di ada selipan tips juga ya buat kalian yang menggunakan pasir siluet. Nah beruntung sekali buat kalian yang menggunakan pasir gumpal, tapi harus tetap hati-hati juga, segala sesuatunya itu pasti ada plus minusnya ya saudaraku ya. Tapi buat siluetnya kayaknya sih memang harus ekstra pekerjaan lah buat kita ya, apalagi kalian punya kucing banyak seperti ini gitu. Jadi memang ya biaya juga bertambah ya, kayak contohnya kita harus membeli tambahan litter box, pasirnya harus guna ganti ya, nggak apa-apa lah ya, namanya kita juga udah niat untuk merawat mereka gitu ya. Oke saudaraku, itu tadi sedikit informasi dan juga selipan tips buat kalian para owner yang menggunakan pasir siluet, buat para anak bulu kalian ya, tetap waspada, tetap hati-hati, dan harus tetap menjaga kebersihannya. Oke? Okay?